Mulai. 5 menit dari sekarang. Cik mangan dulu. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan klik tombol lonceng. Sejumlah souvenir pertunangan dan pernikahan artis santer dijadikan tandingan seiring terbongkarnya souvenir acara ngunduh mantu Denny Caknan dan Bella Bonita. Seperti diketahui, souvenir acara ngunduh mantu Denny Caknan dan Bella Bonita dibocorkan oleh akun TikTok @sadges belakangan ini. Unboxing souvenir Denny Caknan dan Mbak Bella, kata akun TikTok tersebut, dikutip pada Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Dalam unggahan TikTok tersebut, souvenir acara nikahan Denny Caknan dan Bella Bonita diketahui berupa parfum pengharum ruangan atau dikenal diffuser. Unboxing souvenir dari Denny Caknan dan Bella Bonita. Unboxing apa? Souvenir dari Denny Caknan dan Bella. Apa ya itu dia? Susah. Kalau salah. Ini adalah parfum pengharum ruangan Black Lavender. Pengharum ruangan guys. Ini sih buka ini. Saya guys. Saya akan keluar ya. Ini oh, kosong. Nah, ini batang-batang buat pengharumnya. Ini kayak dupo. Canda-canda. Gilingnya ya. Menurut penelusuran situs marketplace, harga diffuser dibanderol dengan harga variatif mulai dari Rp19.000 hingga Rp40.000. Imbas bocoran tersebut, souvenir artis lain ikut disorot. Salah satu di antaranya adalah souvenir pernikahan Ria Ricis. Berdasarkan kanal YouTube Grita Agata, souvenir pernikahan Ria Ricis untuk tamu undangan berupa satu set perawatan tubuh, lip cream, dan logam emas seberat 0,025 gram. Dari penelusuran situs jual beli online, harga emas logam mulia seberat 0,025 gram dibanderol dengan harga variatif mulai Rp40.000 sampai Rp60.000. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Ngakak baca komen, diffuser harganya Rp19.000 di toko Orange, ucap netizen lain. Biasanya beda-beda sih tergantung kelas undangannya, ujar netizen yang lainnya. Baik itu saja video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, agar tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.